Dan dalam perkembangan berkaitan, Hasbi memberitahu subsidi tiket penerbangan untuk pelajar melalui inisiatif Fly Siswa akan diteruskan bagi tahun 2024. Perkara berkenaan telah pun dimasukkan di dalam belanjawan dan dijangka memanfaatkan lebih 56,000 mahasiswa dengan bantuan baucer RM300 secara one-off. Kita di pihak kementerian memohon bajet juga untuk meneruskan Fly Siswa ini ya. Untuk menyasarkan lebih kurang 56,000 student ini untuk memberi kemudahan terutama pelajar-pelajar yang daripada Semenanjung ke Sarawak Sabah, dari Sarawak Sabah ke Semenanjung untuk memberi kemudahan kepada mereka. InsyaAllah akan diteruskan juga Fly Siswa pada tahun hadapan untuk memberi kemudahan. Jadi di sana anak-anak kita bolehlah merancang bila nak mengatur flight, nak balik cuti dan sebagainya dari sana bantuan itu. InsyaAllah.